Os, bukan. Mas. Mas, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Mas Aro. Mas, kita lanjut jalan lagi, udah deket kok. Bisa? Enggak apa, kita coba ya. Astagfirullahaladzim. Tadi udah. Mas Aro. Mas. Mas Aro. Mas. Mas Aro. Mas Aro. Sepertinya Mas Aro pingsan. Mas Aro. Prisil, jangan lama-lama. Sebutkan namanya 3 kali setiap kali kamu membaca mantra. Laras! Hentikan perbuatanmu. Laras, hentikan perbuatanmu. Mas Biko! Enggak, Mas Biko! Mas! Hei! Kurang ajar! Berani-beraninya kamu ikut campur urusanku! Mbak! Laras! Apa yang Mbak lakukan, Mbak? Cepatlah bertobat, Mbak! Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dari mana, Bang? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya kita lihat ya. Maaf ya. Aduh, saya nggak kuat banget ini baunya. Api. Mau api. Mau muntah nih rasanya nih. Pulang aja udah. Kita pulang aja ya. Permisi ya. Assalamualaikum. Ayo, Jum. Mas Gun, kayaknya lu mau kosong banget dah. Iya. Soalnya udah lama banget ini nggak kelihatan yang punya rumah nih. Yuk kita cek yuk. Ya, sampai. Orang ini jangan jalan. Yang mana orangnya di dalam yuk. Ya. Sebaiknya menyerah dan ikut saya ke kantor polisi. Enak saja bicaramu. Mana mungkin aku mau menyerah dengan bocah ingusan seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi shudurin nas minal jinnati. Mbak. Mari bangun, Mbak.
Kayaknya. Iya, Mas Adam. Mari, Mbak. Ayo, Mbak. Gratis itu alasan aja biar bisa ketemu sama Adam. Makanya Kania mau cari Adam, makanya mau nolongin Adam, Adam lagi dalam bahaya. Mama nggak peduli sama si pengantar jenazah itu. Mau dia dalam bahaya, mau sakit, itu urusan dia. Terserah, kamu pulang sekarang. Mama, mau nggak mau. Kania, ayo kita pulang Kania. Iya, kenceng banget di sini baunya, Us. Astagfirullah. Markete. Tante kali, Us. Tikus. Gue curiga nih, di sini nih. Coba lu buka dah, itu tuh. Ya, ke sini. Lah, bisa jadi. Coba buka. Coba buka. Ya, lu lah, Markete. Saya tuh yang gak ada ibaunya, untuk gue gitu. Head kan lu yang deketan. Gimana sih orang gak ada yang lihat ini, cuma Mas Gun doang. Iya. Astagfirullahaladzim. Markete, berarti baunya dari ini nih mayat ya? Udah kelamaan kali. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Mas Gun. Mas Gun. Markete, lu urusin nih. Ya sama-sama lah urus lah. Sama-sama gimana? Lu kan panutan. Lu sama keluarga aja ya? Udah, jangan berisik. Udah, kita selesaikan, Mas. Yuk, kita urus sama-sama, yuk. Iya, iya. Mila, maafin aku ya. Aku nggak ngurusin kamu. Aku udah bunuh kamu. Coba. Aku sudah memaafkanmu. Sekarang ikutlah denganku. Ya. Bisa datang gak sih? Udah bau banget. Ya. Ya, tunggu. Ya. Waalaikumsalam. Mas Miko. Mas yang tenang ya, Mas, di sana. Sebelum kita meninggalkan pemakaman,
kita sama-sama berdoa agar almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Sabar ya, Mbak. Kasih Adam. Mari. Ibris. Kania, kemarin aku khawatir banget soalnya kata orang yang motornya diambil sama Saharul, kamu disekap gitu ya? Ya, aku kemarin yang nyelamatin aku tuh Mama sama Pigo. Aku juga nggak tahu gimana caranya Mama bisa nemuin aku. Mungkin Mamaku nanya kali ya sama teman-teman aku, karena sekarang aku lagi nyelidiki kematiannya Laras. Alhamdulillah kalau misalkan kamu nggak ada apa-apa, soalnya aku nggak akan bisa memaafkan diri aku sendiri. Kalau misalkan kamu... Apa sih? Tiga doang, ada tiga nih bertiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan yuk, ayo kita pulang. Vigo, kamu apaan sih nggak mau? Ayo, Vigo, jangan kasar sama Kania. Ada dua tiket, satu buat aku, terus satu lagi buat princess aku. Ya Allah, cobaan apa lagi yang harus hamba hadapi? Kenapa hamba tidak bisa terus dekat dengan Kania, orang yang hamba cintai? Ayo Kania. Adam. Kania. Adam. Gaus, ambil air begini hari belum balik-balik juga. Dia ngambil di mana itu air? Hah? Iya. Dari tadi kok nggak kembali-kembali? Jum juga biasa berdua sama dia di sini, nggak ada juga. Jangan-jangan dia berantem kali ya? Cekcok, buar. Berantem di mana kasur? berantem terus ya, Mak. Akhir siang ke malam berantem terus ya. Untung-untung pengantin baru. Aduh. Tapi, Wi. Tapi ini cuacanya ini agak-agak dingin gitu ya. Dinginin anyep gitu. Tapi udah dari tadi loh, dia gak kembali-kembali. Masa dia habis ngeliat sesuatu? Jangan-jangan bawa air di jalan ketemu lagi sama gituan. Gituan apa? Ya biasa teh, yang biar udah-udah. Ketemu pasti di sini dia biasanya. Iya lagi di jalan ketemu, mana kita tahu. Apalagi anginnya kayak begini nih. Biasanya angin kayak begini yang udah-udah mau berhenti pada keluar semua. Oh. Pada nyari makan. So tahu kamu. Dari siapa tuh? Pe. Tuh kan. Kamu sih ngomong-ngomong benci. Tuh. Teh, ini mumpung suara masih jauh, Teh. Iya kan? Gimana kita kabur aja? Hah? Udah nggak ada? Iya. Tapi... Oh, bukan. Angin itu loh, bambu. Mak, ilokan bambu suara kayak begitu. Iya, mana nggak ada lagi tuh. Hah? Kamu lagi tuh? Makin deket. Makin kenceng. Makin nyaring. Bener, pantasan Daus gak ada di sini. Jangan jadi kabur lagi. Jangan ada suara itu. Udah yang kita kabur dong. Hancur! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok begini, Ustaz? Ini kenapa, Pak Ustaz? Oh. RT juga harus bantu keluarganya almarhumah. Didoakan juga almarhumahnya. Iya. Yeah. Iya, yeah, Neng. Prisil. Kenapa kamu, Pris? Prisil. Prisil. Aduh. Pris. Ada apa sih? Prisil, ada apa? Prisil. Bentar ya, Pak RT-nya. Prisil.
Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dosa apa lagi yang diperbuat anakku hingga kau hinakan seperti ini, ya Allah.